nine one one address of the emergency yes um uh my son just called me his wife broke up with him over the phone yesterday and he told me she's in new york and he told me he was on his way, he called me last night. And said he's on his way. He's gonna bring the baby to her, and then he was coming back. He killed his wife. He killed her father. And he, ki I can't even believe this is happening. Okay. And did this happen in Nightdale? Uh, no. The, the the his wife and father are in New York. That 20-year-old Katie Platel and 56-year-old Anthony Fusco were killed in his pickup truck in New Milford yesterday. Pulling that trigger was Stephen Platel, who was Katie's father, husband, and father of her baby. Stephen Walter Pleydel jatuh hati pada Alisa Garcia, yang dikenalnya lewat sebuah situs percakapan internet sekitar pertengahan tahun 90-an. Saat itu, situs percakapan memang sedang booming di kalangan anak muda. Stephen adalah seorang pemuda berusia 20 tahun asal New York, sedangkan Alisa adalah seorang gadis berusia 15 tahun asal kota San Antonio, Texas. Stephen, naksir berat pada Alisa hingga nekat berkendara sejauh 2000 km lebih hanya untuk menemui gadis itu. Alisa, yang masih hijau, urusan percintaan merasa Stephen adalah pahlawan yang sangat mencintainya. Keduanya memadu kasih, dan sejak saat itu Alisa tidak bisa berpisah lagi dari Stephen. Orang tua Alisa tidak merestui hubungannya dengan Stephen, apalagi saat mereka tahu pemuda itu memberi pengaruh buruk dan merusak masa depan Alisa. Namun gadis itu tidak ambil pusing dan nekat kabur ke New York bersama Stephen. Kekhawatiran orang tua Alisa terbukti setahun kemudian. Alisa mengandung hasil hubungannya dengan Stephen. Pada bulan Januari tahun 98, Alisa yang masih berusia 16 melahirkan putrinya, Denise Pledger. Meski setelah itu Stephen menikahi Alisa, namun pernikahan mereka tidak harmonis karena keduanya belum siap berumah tangga. Perilaku Stephen yang kasar dan posesif membuat situasi makin runyam. Stephen suka mengancam akan bundir bila Alisa meninggalkannya dan sering bersikap kasar pada si kecil Dennis. Perilaku Stephen membuat Alisa khawatir pada keselamatan putrinya, dan dia yakin Dennis tidak akan punya kesempatan hidup bila tetap tinggal bersama mereka. Delapan bulan kemudian, Alisa menyerahkan Dennis untuk diadopsi oleh keluarga Fusco. Saat itu, Stephen Playdell tidak peduli dengan keputusan Alisa ataupun nasib putrinya meski mereka tetap bertahan sebagai suami istri. Pasangan suami istri Anthony dan Kelly Fusco sudah memiliki anak ketika mereka memutuskan untuk mengadopsi Dennis Playdell yang kemudian namanya diganti menjadi Katie Rose Fusco keluarga Fusco menetap di kota Dover, Dutchess County, New York. Anthony adalah mantan polisi perbatasan dan pensiunan sipir, sedangkan istrinya Kelly adalah ibu rumah tangga. Berkat keputusan ibunya dan kebaikan hati keluarga Fusco, Katie bertumbuh dalam lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Katie diterima dengan baik dan diperlakukan layaknya putri kandung keluarga Fusco. Seumur hidupnya, Katy menganggap Anthony dan Kelly Fusco adalah ayah dan ibunya yang sesungguhnya, dan keluarga Fusco adalah keluarganya. Beranjak remaja, Katy bertumbuh menjadi gadis yang sangat mencintai keluarga. Dia juga populer di sekolah dan punya banyak teman. Mereka mengenal Katy sebagai calon seniman animasi, penyayang binatang dan seorang vegetarian. Ketika Kathy duduk di bangku SMA, ayah dan ibu angkatnya menceritakan kisah terkait asal-usulnya. Hal itu membuat Kathy jadi penasaran tentang sosok orang tua kandungnya, dan dia mulai mencari keberadaan mereka. Akhirnya, di awal tahun 2016, Kathy berhasil menemukan keluarga pedal melalui FB. Kathy kemudian memperkenalkan dirinya kepada Alisa dan Stephen via chat. Betapa bahagianya Kathy saat mengetahui ternyata selama ini Alisa dan Stephen merindukannya. Sejak saat itu mereka rutin berkomunikasi. Pada bulan Agustus tahun 2016, Kathy pergi menemui Alisa dan Stephen di Nightdale, Carolina Utara. Saat itulah Kathy memutuskan untuk tinggal bersama keluarga kandungnya agar bisa lebih mengenal mereka. Keputusan Kathy sempat membuat orang tua angkatnya khawatir tetapi mereka tidak bisa mencegah. Karena Kathy saat itu sudah berusia 18 tahun, dianggap sudah dewasa untuk mengambil keputusan dalam hidupnya. Stephen dan Alisa bersama dua putri mereka menetap di wilayah Hendrico, Virginia. Saat Kathy memutuskan tinggal bersama mereka, rumah tangga Stephen dan Alisa sudah berada di ambang kehancuran. Tabiat Stephen yang temperamental, suka kekerasan, kerap menyakiti istrinya secara verbal dan emosional, membuat pernikahannya tidak harmonis. Stephen sering kali melakukan aksinya di hadapan kedua putrinya, Alisa, yang terperangkap. Dalam kendali Stephen sejak dirinya masih remaja, terlalu takut untuk mengambil keputusan, yang bisa dilakukannya saat itu adalah pisah kamar dan menghindari konflik dengan Stephen, yang hobi mengoleksi senpi. Awalnya Katie tidak tahu tentang kondisi pernikahan Alisa dan Steven hingga dia tinggal bersama mereka. Tentu saja, Katie tidak mungkin serta merta menerima Alisa dan Steven sebagai ayah dan ibunya karena sejak kecil dia memang tidak pernah mengenal mereka. Katie hanya tahu Anthony dan Califus sekolah orang tuanya, sedangkan Alisa dan Steven hanyalah dua orang yang baru dikenalnya. Sayangnya niat awal Katy pindah ke rumah keluarga Pledel untuk mengenal orang tua kandungnya justru menyimpang akibat modus Steven. Mungkin karena rumah tangganya sedang diterpa prahara hingga Steven kesepian atau mungkin karena Steven memang menderita gangguan kejiwaan, tetapi yang pasti sejak pertama kali bertemu putrinya, Steven langsung naksir. Begitu Katy pindah ke rumah orang tua kandungnya, perilaku dan penampilan ayahnya mulai berubah. Stephen mendadak mencukur kumis dan jenggot serta memanjangkan rambutnya. Pria berusia 40 tahunan itu jadi sering pakai skinny jeans dan kaos ketat. Seolah dia berusaha keras terlihat bagaikan pemuda seusia Kathy. Alisa memperhatikan perubahan pada suaminya namun dia tidak berprasangka buruk dan berpikir perilaku Stephen itu hanyalah bagian dari usahanya untuk membangun hubungan dengan putri sulung mereka dia justru senang melihat Stephen akrab dengan Katie. Setelah enam minggu berlalu, Alisa mulai merasa ada yang tidak wajar pada perilaku Stephen dan putrinya yang dinilai semakin kelewatan. Bahkan beberapa kali, Alisa mendapati Stephen tidur di lantai kamar Katie pada malam hari. Alisa yang risih melihat perilaku suaminya, kemudian mengingatkan Stephen bahwa tindakannya itu tidak pantas, mengingat Katie adalah seorang wanita dewasa. Namun Stephen malah marah dan meminta dengan kasar agar Alisa tidak mencampuri urusannya. Gagal mengingatkan suaminya, Alisa mencoba mendekati putrinya dengan menceritakan alasan mengapa dulu Kathy diserahkan untuk diadopsi. Adalah karena tabiat buruk Stephen yang suka menyakiti Kathy dan ketidakpedulian Stephen pada nasib putrinya. Tetapi sepertinya, Kathy tidak terlalu ambil pusing dengan semua fakta yang dibeberkan oleh ibunya dan merespon kisah usang itu dengan sikap datar. Yang terjadi malahan Stephen dan Kathy makin lengket kayak perangko dan tidak malu-malu memamerkan kemesraan mereka. Alisa merasa tidak ada gunanya bertahan di rumah itu karena peringatan dan kehadirannya diabaikan oleh suami dan putrinya. Pada bulan November tahun 2016, Alisa memutuskan keluar dari sana bersama dua putrinya yang lain dan tujuh bulan kemudian Tepatnya di bulan Mei tahun 2017, Stephen dan Alisa resmi bercerai. Mereka sepakat membagi hak asuh atas dua putri yang masih di bawah umur. Diputuskan keduanya tinggal bersama Alisa dan secara rutin akan mengunjungi Stephen. Sementara Kathy, yang sudah kena sihir cinta menyimpang ayahnya sendiri, memilih tetap tinggal bersama Stephen. Suatu hari, tanpa sengaja Alisa membaca buku harian milik salah satu putrinya. Isinya membuat Alisa merasa miris sekaligus jijik. Rupanya, saat menginap di rumah Stephen, putri Alisa mengalami kejadian kurang menyenangkan. Dia menyaksikan kemesraan antara ayah dan kakaknya, Kathy, bahkan Stephen memaksanya memanggil Kathy dengan sebutan ibu. Yang paling mencengangkan, menurut putri Alisa, Kathy saat itu sedang mengandung. Mengetahui hal itu Alisa hampir muntah saking jijiknya membayangkan kelakuan Stephen. Dengan emosi Alisa menelpon mantan suaminya itu untuk memastikan kebenaran isi buku harian putri mereka. Tanpa rasa bersalah Stephen mengakui semuanya bahkan mengira selama ini Alisa tahu tentang percintaannya dengan Kathy maka itu dia minta cerai. Sikap santai Stephen membuat Alisa sangat geram. Setengah berteriak Alisa memaki Stephen dan menyebutnya sakit jiwa. Alisa kemudian menutup telepon dan segera melaporkan semuanya kepada pihak kepolisian. Sayangnya, setelah memeriksa Stephen dan putrinya, Kathy, polisi melepaskan mereka. Padahal hukum di Amerika dengan tegas melarang hubungan sedara yang dianggap sebagai tindakan kejahatan, tetapi pihak kepolisian tidak bisa bertindak tanpa bukti yang kuat. Pada tanggal 20 Juli tahun 2017, Stephen dan Kathy melangsungkan pernikahan mereka dengan dihadiri ibu Stephen dan orang tua angkat Kathy, Anthony dan Kelly Fusco yang sudah pasrah dengan keputusan Kathy. Tentu saja, Stephen dan Kathy berbohong tentang status mereka agar negara mengesahkan pernikahan itu. Setelah menikah, pasangan ayah dan putrinya itu menetap di area Nidel Carolina Utara. Kurang lebih dua bulan kemudian, pada tanggal 1 September tahun 2017, lahirlah Bennett Pleydell, putra pasangan Stephen dan Kathy. Lima bulan setelah kelahiran Bennett, barulah pihak kepolisian punya cukup bukti untuk menahan Stephen dan Kathy Pleydell dengan tuduhan melakukan pernikahan sedara serta tuduhan perbuatan tidak senonoh. Namun, tak lama dalam tahanan, keduanya dibebaskan setelah membayar uang jaminan dengan syarat. Stephen dan Kathy dilarang saling bertemu hingga ada keputusan dari pengadilan atas kasus mereka. Untuk sementara, hak asuh atas Bennett diserahkan kepada neneknya atau ibu dari Stephen Pledel. Sedangkan Kathy pulang ke New York bersama orang tua angkatnya. Di sana dia berada dalam pengawasan ketat dan hanya dibolehkan keluar rumah setiap hari Selasa dan Kamis dengan pengawasan orang tua. Pada bulan April tahun 2018, Katie melanggar pembebasan bersyaratnya saat dia menelpon Stephen dan menyudahi hubungan mereka. Mendengar keputusan Katie, Stephen merasa tersinggung dan sakit hati. Dia merasa tidak terima dicampakkan begitu saja. Pada hari Rabu tanggal 11 April tahun 2018, Stephen berkendara menuju Dover, New York, mendatangi rumah Katie berbekal senpi koleksinya. Stephen tiba di sana keesokan paginya pada hari Kamis tanggal 12 April tahun 2018. Hatinya terbakar api amarah ketika mengamati dari kejauhan Keti dan ayah angkatnya Anthony bersiap-siap hendak berangkat keluar rumah. Steven kemudian terus membuntuti mobil bak terbuka yang dikendarai Anthony hingga akhirnya berhenti di lampu merah antara rute 7 dan 55 dekat area New Milford, Connecticut. Pria berusia 43 tahun itu kemudian turun dari mobilnya sambil membawa senpi yang sudah disiapkannya dari rumah. Dia berjalan cepat mendekati mobil Anthony dan langsung menyerang Kathy serta ayah angkatnya yang tampak terkejut melihat kehadiran Stephen di sana. Anthony Fusco yang berusia 56 tahun dan Kathy Pledel yang baru 20, kehilangan nyawa mereka saat itu juga Sementara Stephen sempat kabur dari TKP namun tak lama ditemukan meninggal dunia akibat bundir tak jauh dari kediaman keluarga Fusco di Dover. Beberapa saat setelah kejadian, di tempat lain, ibu Stephen yang mengasuh Bennett Pladel melaporkan cucunya menghilang dari rumah. Petugas yang mencurigai Stephen segera menggeledah kediamannya di Knightdale, Carolina Utara. Benar saja. Mereka akhirnya menemukan bocah mungil itu telah tiada dengan sengaja disembunyikan oleh ayahnya dalam lemari terkunci yang ada di sana. Diduga, Stephen lebih dulu menghabisi putranya pada tanggal 11 April tahun 2018, tepat sebelum berangkat ke New York untuk menyerang Katie. Kisah percintaan tabu antara ayah dan putrinya dengan cepat jadi viral di Amerika dan membuat masyarakat memiliki tanggapan berbeda-beda. Sebagian besar merasa jijik membayangkan Stephen dan Katie memandu kasih, tetapi ada juga yang merasa percintaan mereka wajar terjadi walau melanggar norma. Mengingat Katie tidak pernah mengenal Stephen sebagai sosok ayahnya sejak lahir. Salah satu yang setuju dengan hal itu adalah pengacara yang sempat membela Stephen Pledel Hubungan sedarah atau inses terlarang di hampir setiap kebudayaan manusia, tidak hanya bertentangan dengan norma dan agama, keturunan dari pernikahan sedarah juga sangat berisiko mengalami masalah kesehatan dan menderita penyakit genetik langka. Entah apa yang ada dalam pikiran Stephen Pledel saat naksir dan menikahi putrinya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Sekian dulu kasus Weekly hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih. thank